Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. Gerak cepat yang dilakukan Bimnas Kalsel sesuai arahan Kapolda Irjen Pol Niko Avinta untuk sesegera mungkin memutus mata rantai COVID dan menurunkan zona hitam menjadi zona hijau dalam penanggulangan virus corona. Direktur Pembinaan Masyarakat BIMNAS Polda Kalsel, Kombes Pol Widiat Moko, bergerak ke Pasar 5 BIM Banjarmasin Langkah cepat ini dilakukan untuk merangkul serta mengajak para pengusaha pasar di wilayah tersebut agar bersama-sama berperan membantu penyaluran sembako kepada para masyarakat yang sedang menjalani karantina di empat kelurahan di zona hitam yang ada di Banjarmasin. Kompes Pol Widiat Moko menyatakan gerak cepat ini dilakukan sesuai arahan Kapolda Kalsel Irjen Pol Niko Apinta untuk sesegera mungkin memutus mata rantai covid -19 dan menurunkan zona hitam menjadi zona hijau dalam penanggulangan virus corona. Selain itu membantu para penderita yang dikarantina dengan cara memberikan sembako bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 di empat wilayah kelurahan zona hitam, Pekapuran Raya, Teluk Dalam, Pemurus Baru, dan Pemurus Dalam Banjarmasin. Terima kasih dengan para pengusaha yang ada di Pasar Sudimampir. Mereka antisipasi sekali dan empati sekali Atas perintah Kapolda Kalimantan Selatan, saya mengumpulkan komunitas yang ada untuk membantu empat kelurahan: di, kelurahan Pemurus Baru, Pemurus Dalam, Pekapuran Raya, dan Teluk Dalam. Yang jumlahnya ada 213 positif, 151 untuk dikarantina. Mereka butuh makanan, butuh sembako, karena mereka pekerja-pekerja buruh. Nah, dengan ini kami dengan ketua SPK yang ada di... Pasar Sudi Mampir dan Babin Kamtipas melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan makanan juga memberikan bantuan makanan maupun minuman untuk mempercepat penurunan COVID-19 sesuai arahan Kapolda Kalimantan Selatan dan Wakapolda Kalimantan Selatan. Salah satu pengusaha di wilayah Pasar Lima Banjarmasin, Haji Pahmi dan Haji Yusuf, menyambut positif dan sangat mengapresiasi gerak cepat Binmas Polda Kalsel tersebut pihaknya senang dapat ikut serta membantu menyalurkan sembako untuk masyarakat yang sedang menjalani karantina yang rata-rata masyarakat berpenghasilan rendah. Harapannya dengan bantuan tersebut dapat meringankan beban hidup mereka sehari-hari. Inilah hari ini kita uh, berjalan ke Pasar Baru, Pasar Bim. Dengan ini saya sebagai komunitas pasar di Bim sangat tergerak hatinya karena arahan dari Kapolda, Wakapolda dan Dir Binmas Pol, Kompesko Moko, SH SIK, MH yang telah menggerakkan uh, para pedagang di sini untuk mengurangi berantisipasi uh, meng mengantisipasi Covid-19 yang ada di kelurahan Pemurus Baru, Pemurus Dalam, Blok Dalam dan Pakapuran. Harapannya dengan bantuan ini mungkin turunnya Covid. Ya, dengan harapan uh, bantuan dari para pedagang di pasar ini Covid akan turun dan zona hitam yang ada di empat wilayah tadi akan menjadi hijau kembali. Usai melakukan pendistribusian, Direktur Pembinaan Masyarakat Binmas Polda Kalsol, Kombes Pol Widiat Moko, juga melakukan sosialisasi dan menyampaikan teguran kepada para pedagang dan pengunjung pasar yang kedapatan tidak memakai masker. Salam, Bu. Maskernya, Bu. Masker di Banjar TV?